Halo Kak Friend. Jadi di video hari ini kita akan membahas mengenai kegunaan utama dari unsur dan senyawa natrium. Yang pertama kita bahas yaitu natrium. Natrium berada di golongan 1A. Nah, natrium ini digunakan sebagai pendingin reaktor atom, sebagai agen produksi, bahan pembuatan TEL, tetraetilit, dan uap natrium ini kita gunakan untuk lampu natrium yang juga digunakan sebagai penerangan jalan raya. Nah, yang kedua ada natrium klorida yaitu antara Na ditambah dengan Cl. Nah, natrium klorida ini yang biasa kita kenal dengan garam digunakan sebagai penyedap rasa, membuat berbagai bahan kimia dan menjadi bahan pengawet alami. Nah, karena NaCl ini biasa kita ketemukan dalam pengawetan dari ikan asin dan pengawetan pada telur asin. Nah, yang C natrium hidroksida atau NaOH yang dikenal dengan soda kaustik digunakan dalam pembuatan sabun deterjen, tekstil, kertas, pewarnaan, dan menghilangkan belerang dari minyak bumi. Nah, yang keempat ada natrium karbonat atau Na dengan CO, itu Na2CO3, digunakan dalam proses pembuatan pulp, kertas, sabun, deterjen, kaca, dan untuk menggunakan air sada. Nah, yang kelima ada natrium bikarbonat, dengan NaHCO3 dikenal dengan nama soda kue yang berguna untuk membuat kue agar mengembang karena pada pemanasannya menghasilkan gas karbon dioksida yang memekarkan adonan hingga mengembang. Nah itulah kegunaan utama dari beberapa unsur dan senyawa natrium berikut. Sampai jumpa pada soal berikutnya.